Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Ondi Ridwan YouTube channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya bagikan 17 banner caleg pemilu 2024 dan insya Allah jika tidak ada perubahan akan dilaksanakan pada bulan Februari tanggal 14 Februari 2024 dan saat ini telah kita lihat di berbagai macam tempat sudah bertebaran berbagai macam banner caleg atau calon legislatif yang akan maju sebagai peserta pemilu untuk lima tahun ke depan. Dan ini menjadi peluang usaha bagi teman-teman yang bergerak di bidang desain dan percetakan. Dan insya Allah akan banyak permintaan dalam pembuatan banner caleg. Nah, untuk mempermudah proses desain, saya bagikan file master format Corel dan Photoshop untuk desain banner calegnya. Pada video ini juga saya akan jelaskan bagaimana cara mengedit ulangnya bagi teman-teman yang baru terjun di dunia desain khususnya Corel dan Photoshop akan saya jelaskan bagaimana cara edit ulangnya. Nah sebelum kita mulai bagaimana cara edit ulangnya teman-teman download dulu download dulu desainnya di tutorialduan.com sebelum kita edit ulang dengan menggunakan Corel dan Photoshop. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman, kita akan edit ulang bagaimana cara edit ulangnya. Di sini saya menggunakan Corel dulu. Saya menggunakan Corel Nanti teman-teman akan mendapatkan desain seperti ini ya. Tinggal menambahkan calon legislatifnya yang maju di Pemilu 2024-2029. Teman tinggal menambahkan slogan-slogan yang menarik ya. Lalu teman menambahkan nama di sini. Menambahkan nama di sini. Tinggal mengganti nama saja. Dan ini sudah saya buatkan nomor urutnya dari masing-masing partai teman-teman Di atas ini, di atas sebelah kiri sini Seperti Gelora, ini nomor urut 7 Untuk partai Gelora Lalu di sini ada Perindo, nomor urut 16 Sudah saya siapkan Di sini saya sudah saya rubah Lalu di sini, di contoh surat suara juga saya sudah, saya rubah Beserta logonya ada ya Lalu ada partai Golkar, nomor urut 4 Desainnya seperti ini, ada background, background bendera, bendera Golkar berkibar, lalu PDI perjuangan seperti ini, menurut tiga, ada background juga, bendera PDI, lalu ada transparan gambar Bung Karno ya. Disesuaikan saja, jika teman-teman tidak ingin ada gambar atau ada objek yang lain, teman-teman tinggal hapus saja. Salah seperti ini, kita bisa langsung hapus saja. Oke okay ya, lalu ada P3 seperti ini. Nah, jika tidak ingin menambahkan gambar peta, ini tinggal dihapus saja. Jadi, seperti itu disesuaikan dengan nomor urutnya, dan ada juga Demokrat, PKS, PAN, gitu ya. Ada Gerindra, sesuai dengan umur urutnya ya. Sudah saya siapkan, sudah saya urutkan ada Hanura 10, ada PKB nomor urut 1. Ada PBB atau Partai Bulan Bintang nomor urut 13 ya. Lalu ada Nasdem nomor urut 5, ada Partai Buruh nomor urut 6. Ada PKN, Partai Kebangkitan Nusantara nomor urut 9. Sudah saya siapkan juga contoh surat-suaranya. Lalu ada Garuda nomor urut 11, ini berganti warna ya, menjadi biru dongker seperti ini, background logonya. Lalu ada yang terakhir ada PSI nomor urut 15, teman-teman tinggal menambahkan atau mengganti nama di sini saja, di sini, dan di sini. Jika logo yang saya bagikan di desain ini... Bukan vektor, teman-teman bisa mendownloadnya ya, teman-teman ya, mendownload format vektornya. Uh, Untuk logonya bisa teman-teman download di sini. Nah, di tutorial.com ini logo-logo sudah saya bagikan. Ini saya bagikan logonya sudah ada 23 partai ya, ini ada 6 partai lokal dari Aceh. Sudah saya siapkan logo-logonya, teman-teman tinggal download saja, download di sini. Formatnya ada... Corel, Photoshop, format PNG, dan JPG. Silahkan teman-teman download sesuai dengan partai atau logo partai yang teman-teman inginkan. Hingga ke 23 ya. Ini juga ini formatnya udah format vektor. Ini yang terakhir untuk partai lokal ya. Formatnya juga Corel, Photoshop, atau CDR, PSD, PNG dan JPG. Saya teman-teman download jika desain yang saya bagikan di Corel ini bukan format vektor agar hasil cetaknya sempurna. Untuk proses desain, saya menggunakan skala teman-teman 17,5 lebarnya, lalu tingginya 25 cm, untuk proses cetaknya teman-teman bisa menggunakan ukuran 70 kali 100 ya. Lebarnya 70 lalu tingginya 100 cm atau 1 meter. Yang biasa di dipajang di pinggir-pinggir jalan ya pakai rangka gitu ya. Jadi sengaja saya buat yang biasa digunakan saja. Nah tinggal teman-teman tinggal mengganti saja. Contoh, editnya sangat mudah sekali teman-teman. Misalkan namanya ini ya. Lalu misalkan nomor urutnya di nomor 2 ternyata tinggal diganti saja ini warna merah. Ini kita kembalikan ke warna hitam. Ya ini pakunya pindah ke sini. Ya ini kita pindah ke bawah sini teman-teman. Ya -teman. ini kita pindah ke atas dulu seperti ini. ini kita pindah ke bawah sini. Nah, begitu. Nah, jika gambarnya fotonya atau terlalu besar ya, teman-teman bisa atur atau kita bisa kecilkan seperti ini biar tulisannya terlihat. Disesuaikan ya dengan caleg yang teman-teman buat desainnya. Sesuaikan. Lalu di sini tinggal diganti nomor 2. Nomor 2 gitu. Oke ya. Nah untuk yang lainnya caranya sama ini caranya sama tinggal menambahkan slogan-slogan saja dan ini juga menambahkan di bawah sini dapil mana gitu ya atau DPRD kota atau DPRD provinsi tinggal diganti saja di sini ini saya buat satu saja caleg DPRD RI 2024 2029 nah bagaimana cara mendapatkan desain ini karena desain ini saya password teman-teman ya saya password nah teman-teman teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Nah, seperti ini. Ini file-file yang yang sudah terpassword. Nah, sudah terpassword. Jadi, teman-teman harus membuka dulu. Nah, bagaimana cara membukanya dan apa passwordnya? Oke, saya akan kasih lihat passwordnya. Oke, nah ini teman-teman passwordnya. Dari masing-masing desain sesuai dengan Partainya, misalkan teman-teman mau buka ini calegnya, misalkan sampai contoh dilihat di sini. Teman-teman, ini kan caleg untuk Demokrat. Berarti, teman-teman cari yang Demokrat di depannya sini. Ada tulisannya Demokrat. Nah, ini, ini Demokrat, tinggal di copy saja atau diketikkan begini. Ini perhatikan huruf besar kecilnya, ya ini saya ambil kita kembali ke sini kita akan buka klik kanan kita buka extract here dia minta password kan lalu kita paste oke okay. nah maka terbuka teman-teman ini file masternya nah selanjutnya kita ambil contoh yang lainnya lagi misalkan pan ini ya pan ini ya untuk caleg pan atau banner caleg pan kita ambil dulu pan itu di mana ini pan saya copy saya buka di kanan terakhir pan oke nah kebuka ya teman-teman ya nah itu cara membuka password untuk format Corel, desain banner format Corel. Selanjutnya bagaimana cara desain dengan menggunakan Photoshop? Oke kita akan buka dengan menggunakan Photoshop File Open. Kita ambil, misalkan apa ini? Gimana nih P3, P3. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman tinggal mengganti namanya. Sini sudah saya siapkan namanya. Yang ini, pilih di layar ini, yang paling atas untuk mengganti nama di sini. Lalu yang kedua untuk mengganti nama di sini. Nah, misalkan, misalkan nomor urutnya berbeda. Misalkan di nomor urut 3, misalkan. Urut 3 ya. Saya kita zoom saja kita zoom Di sini. Lalu teman-teman aktifkan move tool, jangan lupa ada centang show transform control sama ini auto select. Auto select. Lalu teman-teman rubah -teman, dari warna hitam menjadi warna merah di sini ya. Klik di sini. Kenapa bisa mengklik? Karena kita aktifkan ini auto select. Jadi teman-teman tidak perlu mencari layarnya mana. Sini ya, Lalu cara merubah warnanya, klik di sini. Add layer style. Pilihnya adalah color overlay. Sudah tampil seperti ini? Atur warnanya. Kebetulan ini sudah merah. Oke, tinggal kita oke. Okay. Kita oke. Okay. Berubah jadi warna merah. Paham ya? Nah, untuk yang ini kan harus kita hitamkan. Oke, kembali ke sini, layer style. Pilihnya adalah color overlay, kita rubah warnanya menjadi warna hitam. Oke, okay. pakunya kita pindah ke sini. Tulisannya namanya, kita pindah ke bawah sini. Kita pindah dulu ke atas. Kita pindah ke bawah sini. Oke, okay. cara mengganti namanya, tinggal aktifkan ini horizontal tipe tool. Klik di sini. Hapuslah. Misalkan Siti Fatimah SH misalkan. Tidak teman-teman atur saja posisinya. Diatur ya dengan menggunakan move tool sini. Lalu kembali ke bawah sini. Kita bisa ganti untuk ngezoomnya ALT scroll ya. Klik horizontal tipe tool. Hapus. Kita ganti nama. SH. Seperti ini. Tinggal diatur posisinya kanan kirinya. Nah untuk penomoran di sini. Ini yang dua kita delete saja. Kita delete. Kita, kita ambil yang nomor tiga di sini. Cara ngambilnya, cara mengkopinya, tekan Alt, lalu kita geser ke sini. Dia mengkopi secara otomatis, oke, kita pindah ke atas, belum tampil, geser lagi ke atas, ke sini. Nah, tampil, baru kita besarkan. lalu centang atau enter. Nah, kita bisa atur teman-teman ini posisi ininya pakunya pindah ke atas. Oke. Okay. Selesai ya. Nah, lalu ambil fotonya, foto calegnya. Ambil foto caleg biar langsung tampil di desain kita di area kerja kita ini. Pilih menu file. Lalu pilihnya adalah plates ambilnya di mana? Kita ambil di sini. Sudah saya siapkan, teman-teman. Teman-teman tinggal siapkan foto ya. Ini, di sini, plates. Tinggal teman-teman atur saja posisinya di sebelah mana. Nah, begini. Enter atau centang. Atur posisinya. Geser ke bawah. Belum tampil. Nah, begini teman-teman. Gimana? Mudah ya? Sangat mudah sekali. Jadi seperti itu teman-teman. Cara edit ulang dengan menggunakan Photoshop. Nah, untuk password file Photoshop, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini. Nah, Dari sini. Kita akan coba buka ya. Photoshop. Misalkan saya buka Uh, gelora kita buka yang gelora ya kita copy saja ctrl c saya buka yang gelora klik kanan setelah akhir kita Oke. Okay. kita buka ini file masternya teman-teman coba satu lagi ya golkar misalnya kita akan buka golkar di kanan terakhir oke terbuka ya oke itu teman-teman cara mengekstraknya dengan password yang sudah saya siapkan untuk teman-teman semua nah selanjutnya bagaimana cara simpan siap cetak nah, oke cara simpan gimana Misalkan ini sudah siap ya. Misalkan partai ini deh. Kita akan simpan. Ini kan desainnya masih skala ya, teman-teman ya. -teman. Kita akan simpan. Cara simpannya sangat mudah sekali, teman-teman. Pertama, selesai dulu semua. Seperti ini. Lalu pilih menu file, export. Di sini saya buat folder namanya cetak. banner caleg misalkan partai buruh ya lalu shape as tipenya saya pilih jpg bisa saya rubah dulu namanya mohon maaf partai buruh misalkan seperti ini ukurannya 70 cm kali 100 ya cm dicetak satu misalkan satu lembar MA seperti ini saya biasa membuat nama file seperti ini lalu ekspor di sini pilihnya CMYK ya pilih CMYK ini kita masukkan 96 misalkan di sini kita masukkan ukuran sesungguhnya 70 tingginya menyesuaikan Oke, ini hasilnya teman-teman. Hasilnya sempurna. Ini siap cetak, teman-teman. Ini ukuran sesungguhnya. Oke ya, loading. Oke, kita akan lihat ini file yang siap cetak yang kita buat tadi dengan menggunakan uh, Corel. Nah, selanjutnya secara simpan dengan menggunakan Photoshop. Pertama, kita rubah dulu ke ukuran sesungguhnya teman-teman. Caranya berbeda dengan di Corel ya. Pilih menu Image, lalu Image Size. Di sini saya masukkan resolusinya sama, saya buat 90 juga dengan yang di Corel tadi. Lalu di sini saya masukkan senti, sentimeter. Di sini saya masukkan tadi 70 ya, lebarnya tingginya menyesuaikan. Lalu saya oke. OK. Nah ini ukuran sesungguhnya teman-teman siap cetaknya lalu teman-teman bisa pilih menu file untuk menyimpannya save as dari kita simpan di folder cetak ini saya buat namanya begini saja 70 kali 100 cm satu lembar ma lalu sini formatnya pilih adalah jpg setelah itu baru save. Di sini kita masukkan. Kualitinya maksimal saja. 12. Ukuran filenya 3,9 mega. Oke. Okay. Maka teman-teman akan mendapatkan file siap cetak. Atau desain siap cetak. Seperti ini. Ini. Ini dengan menggunakan Photoshop. Ini dengan menggunakan Corel. Cara simpannya. Cara simpan siap cetak. Kita buka ini dengan menggunakan Corel tadi simpan siap cetaknya dan ini dengan menggunakan Photoshop hasilnya sempurna ya nah itulah teman-teman 17 desain banner caleg pemilu 2024 2029 format Corel dan Photoshop semoga file yang kami bagikan bermanfaat Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.